gaul Indonesia. Termasuk kita. Selamat datang. Mbak Iji, Mbak Iji tahu nggak nih, Mbak Iji tuh Eka Culik mau dibawa kemana? Kemana? Pokoknya ke tempat yang enak-enak. Suka makan mie instan? Suka banget. Nggak ada yang nggak suka makan mie instan, iya kan? Apalagi Eka, suka makan. Ini kita makan mie instan di tempat yang paling hits di kota Medan. Ada gitu? Anak muda yang gaul wajib makan di sini. Okay. Berhubung kita masih muda dan gaul, ini nih tempat ini. Ini tempatnya bukan sembarang tempat. Pokoknya dijamin beda rasanya dengan mie instan biasa ya kan? Beda dong. Okay. Nanti deh di review. Makanya jangan kemana-mana, tunggu review kita ya. Mau kemana sih Eka sama Mbak Ici? Tunggu. Senyum Agem. Mandi. Nah, ini dia Mbak, dari tampilannya aja udah beda. Aromanya kok enak luar biasa. Ini mengandung minyak sawit. Dari minyak ya? Dari minyak, ini mengandung minyak sawit. Jadi gak usah khawatir deh konsumsi minyak sawit. Dari kelapa sawit minyak nabati loh. Kalau ini apanya? Ini telur setengah masak buat kuning. Gimana kita? Biar kuat reheatnya. Enak banget. Kalau Eka makannya sukanya ini dimasukin ke sini. Oke. Enak banget sih, enak banget. Dan gak usah khawatir mau makan di sini karena physical distancing, pakai jarak, pakai prokes. Jadi sudah dapat makanan enak, prokes tetap terjaga. Tetap ya. Tetap dong. Ini yang paling hits nih di Kota Medan nih. Ramai banget ya pengunjungnya. Anak muda semua kan, anak gaul, termasuk kita. Termasuk kita. Selamat datang. Belum bisa lu. Panas banget ini. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Alhamdulillah. Enak banget. Bocor, bersih, total. Alhamdulillah enak banget. Dan recommended. Wajib datang ke sini deh. Mbak Iji dari mana sih? Maaf. Memang ininya enak banget. Enak banget kan? Tadi mampir dulu. Membeli ini untuk nanti malam. Diulang lagi tuh makan mie instan. Dan ternyata bener loh, ada minyak sawitnya.
kenyang segitu. Ya. Kecil banget ini ukurannya, Mbak. Iya. Yang ini dong, yang jumbo. Ya. Dijamin kenyang. Wow, lebih besar ini ya. Iya. Cepat aja. Ya ampun. Ibu-ibu puas dengan yang itu? Emang ada ukuran yang lebih gede lagi, Pak? Iya dong, punya saya. Wow. Besarnya. Itu super jumbo. Wow. Ini Indomie dari Nigeria, Bu. Kiriman dari saudara saya yang di sana. Loh, di Nigeria juga makan mie, Pak? Di Nigeria, Indomie menjadi makanan favorit di sana, Bu. Bapak ada lagi nggak mau dong saya yang gede kayak gitu? Mau. Boleh, ini buat Ibu berdua. Makasih ya, Pak. Makasih.